Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kita ketemu lagi ya. Iya, Bu. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, salah satu bisa mengutip doa mungkin, Mas. Siap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Bagus sudah memberi doa. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada, Bu. Oh iya, siapa? Aku bersama Ibu Rupi. Sakit. Iya. Sakit dua-duanya. Iya, kita doakan semoga Agus dan Rupi segera sehat. Amin. Bisa bergabung lagi bersama kita di pembelajaran. Amin. Pada hari ini, aku akan membahas sesuatu. Di sini siapa yang sering menggunakan skincare? Anak-anak coba. Oh, cuma sedikit. Masa sih? Satu, dua, tiga, empat, dua. Mulai lagi. Enggak itu, Bu. Ya, oke, terima kasih. Ada yang tahu biasanya proyek skincare itu prime-nya apa saja? Misalnya itu dulu, ya, silakan bersihkan kulit, Bu. Oke, bersihkan kulit. Setuju? Setuju. Ada lagi klaimnya mungkin? Silakan, Bu. Memutihkan. Oh ya, bikin glowing gitu ya. Glowing. Ya, terus ada lagi? Ya, Bu. Ya, silakan, Mas. Mengangkat kulit mati, Bu. Mengangkat kulit mati, ya, keren. Jawabannya betul sekali. Jadi kenapa sih kulit mati itu harus diangkat? Ya, Bu, ya, supaya digantikan yang baru, Bu. Supaya digantikan yang baru. Yang beri aplaus untuk semua yang kulit kita itu ternyata bisa digantikan oleh yang baru. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi tahapan-tahapan pada kelainan sel. Jadi sel kita itu supaya ada yang baru itu harus ada proses yang namanya pembelahan sel. Kemudian hari ini kita juga harus menguraikan ciri pembelahan, pembelahan mitosis. Kemudian bisa menganalisis proses pembelahan mitosis dengan kritis. Sampai sini masih bisa diikuti ya? Bisa. Sebelum kita lanjutkan, sekarang kita menonton video terlebih dahulu. In this lesson, we'll be talking about how cells reproduce. How and why do they do this? Okay, jadi tadi adalah video singkat tentang bagaimana sel itu harus membelah atau namanya pembelahan sel gitu ya. Salah satu mungkin bisa menyampaikan apa sih itu pembelahan sel? Saya Bu, yang silahkan proses di mana sel itu membelah. Di pembelahan ini ternyata ada beberapa tahap. Tak tahu siapa yang bisa menyampaikan bagaimana proses pembelahan terjadi. Saya Bu, proses pembelahan sel terjadi melalui beberapa tahap. Ya, jadi pembelahan itu melalui beberapa tahap. Nanti kita eksplor lebih jauh di diskusi kelompok ya. Ya. Sekarang sebelum berkelompok kita berhitung dulu. Sudah berkelompok semua ya. Sekarang itu akan membagikan apa PDM pembelahan sel. Nanti kalian baca dulu. Kalian temati apa yang harus kalian lakukan pada hari ini. Jangan lupa diisi identitas ya. Kelas 12, kelas 3, kemudian nama bentang nomor yang dituliskan. Di atas. Di sebelah sini ya ini. Silakan dituliskan. Ya. Silakan dibaca dulu.
aja LKPD-nya. Ada yang sudah tahu, hari ini kita akan diskusi tentang apa? Merancang model pembelajaran mitos. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kalian akan merancang model pembelahan mitosis. Jadi kalian pertama identifikasi dulu pembelahan mitosis itu ada berapa tahapannya. Setelah itu nanti kelompok 1 Ibu bagi-bagi ya. Kelompok 1 ada di mana? Merancang desain bagaimana model pembelahan sel pada siklus interfase. Kemudian kelompok 2 pada tahap profase. Kemudian kelompok 3 metafase, kelompok 4 anafase, kelompok 5 telofase. Silakan didiskusikan, nanti Ibu berkeliling jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin bertanya? Cukup jelas? Oh. Silakan dikerjakan. Oh ya, kalian bisa menonton video tentang fase-fase di siklus sel, bisa juga membaca bahan ajar yang ada di Microsoft Teams di bagian file kelas 12 S3. Mulai menghilang dan membran inti sel
juga mulai terbentuk. Di antara dua kelompok kromosom yang terpisah, kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Sedangkan pada mitosis itu yang sudah dijelaskan masing-masing kelompok ya. Mitosis itu ada 4 tahap dari profase. Setelah profase, metafase. Setelah metafase, anafase. Yang terakhir, telofase. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.